gugat cerai Ustadz Abdul Somad, curhatan Melia Junior 7 tahun lalu mendadak ramai jadi perbincangan. Hai Sobat Grid, belum lama ini publik dihebohkan dengan berita perceraian dari Ustadz Abdul Somad. Ya, Ustadz Abdul Somad resmi bercerai dengan Melia Juniarti pada tanggal 3 Desember 2019. Sampai saat ini, keputusan perceraian Ustadz Abdul Somad dan istrinya yang dinikahi pada tahun 2008 itu masih menjadi misteri. Berdasarkan putusan pengadilan agama, keduanya pun resmi bercerai pada 3 Desember 2019 kemarin. Sayangnya, penyebab Ustadz Abdul Somad menggugat cerai istrinya tersebut masih menjadi teka-teki nih Sobat Grid. Karena pria yang biasa disapa Uwas itu cenderung tertutup jika sudah disinggung masalah rumah tangganya. Namun, baru-baru ini unggahan lawas Melia di akun Facebook pribadinya kembali menjadi sorotan nih. Hal itu seperti dikutip grid.id dari laman Facebook Umu Hatkis pada Kamis 5 Desember 2019. Bagaimana tidak? Dalam postingan tersebut, Melia curhat mengenai mimpinya untuk menjalani pernikahan sekali seumur hidupnya. Dalam postingan yang tersebut, Melia intinya mengatakan jika dirinya hanya ingin menikah sekali seumur hidup. Dalam curhatan panjang itu juga, Melia juga menuliskan harapan agar pernikahannya dengan Uwas menjadi jawaban dari doa yang selama ini ia panjatkan. Sayangnya, kini pernikahan itu harus kandas usai 11 tahun dijalani bersama. Dari pernikahan yang tersebut, Uwas dan Melia dikaruniai satu anak laki-laki. Beberapa potretnya juga kerap terpampang di laman Facebook Melia. Sayangnya, penyebab Ustadz Abdul Somad menggugat cerai istrinya tersebut masih menjadi misteri nih Sobat Grid. Sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.